Hai good listeners, dalam kondisi depresi kita menjadi serba salah. Mau berdoa rasanya ada tekanan dan tidak tahu bagaimana harus berdoa serta apa yang harus didoakan. Sehingga hal itu membuat kita terlalut dalam pikiran yang kalut. Kondisi seperti itu sangat mengganggu jiwa dan kesehatan tubuh jasmani kita. Dalam kondisi yang seperti ini, roh membantu kita dalam kelemahan kita. Di saat-saat dimana kita tak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh yang ada di dalam hati dan pikiran kita ajaib dan dahsyat. Di saat kita tidur pun, Roh tetap berjaga-jaga dan tak henti-hentinya tetap berdoa bagi kita. Jesus Christ love you.